Halo semuanya, ketemu lagi sama Queen of the Family. By the way, selamat siang. Sekarang jam 12.45. By the way, aku lagi makan donat sisa punya si Koko semalam. Coklat, dalamnya ada krimnya, beli di Superstore. Aku lagi minum teh ini teh kulit jeruk, terus ada bau-bau ginsengnya kayak gitu. Lagi masak mie buat Pak Suami. Padahal aku tadi beli kopi guys ya. Buat kalian yang baru mampir, selamat datang. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Aku tuh tadi beli kopi, mereknya ini guys, tapi tulisannya itu made in Indonesia, ada Majelis Ulama Indonesianya, halal. Nah, terus ini product of Indonesia tulisannya, tapi di Indonesia, kalian yang tinggal di Indonesia ada nggak kopi ini? Ini karena aku tinggal di Vancouver, BC, Kanada ya. Aku beli ini satu bungkus di toko kecil kayak gitu, supermarket, tapi supermarket kecil. Satu bungkus isi 20, harganya cuman $4.99, jadi lebih murah dari kopiku. Aku tadi sebenarnya pengen beli kopi merek kopiku, itu satu bungkus isi 10 harganya $3.99, kalau yang isi 30 malah lebih mahal, harganya $11.99 kayak gitu. Jadi aku mau nyobain kopi ini guys, mau nyobain kopi ini, tapi ada tulisannya, ini tulisan ini bukan sih, tulisan mana itu, Israel bukan sih tulisan kayak gini, tapi ini tulisannya kok product of Indonesia guys, ada logo halalnya juga. Tapi aku penasaran sama tulisan ini, tulisan in Israel apa tulisan India, bukan ya kalau India ya, kalau nggak salah ada tulisan Arabnya juga, ada tulisan mana Inggrisnya juga, terus Vietnam, tulisan Turki, Vietnam, ada beberapa macam ini guys, tulisan Thailand juga ada kayak gitu. Kalian lihat lah, ada beberapa tulisan, maksudnya untuk ingredient gitu loh guys. Okay. We've made coffee no bold for coffee lovers with authentic stronger coffee and less sweet. Live your day one sip at a time with the premium 3-in-1 coffee latte. Aku penasaran sama tulisan kayak gini, tulisan apa? Hebrew bukan sih? Tulisan Hebrew bukan sih? Atau tulisan Israel itu? Kayak gitu guys. Okay. So ini di sini juga banyak tulisan. Tapi ada logo, ini logo majelis ulama Indonesia bukan sih, kayak gini, asli bukan. Oke, aku mau nyoba ini guys, mau nyoba ini kopi, tapi ini udah siang, nggak apa-apa ya, sambil makan. Ini tehku kayak gini guys, tehnya kayak gini, mereknya teh Korea, si Sangge. Oke, udah mau. Aku mau bikin kopi. Semua. Rasa ginsengnya sampai pahit. Bikin kopi ini. 3-in-1 ya. Thank you.
Anda di mana? Jadi kita akan mulai dari sampai ke TV masih di sini. Eh, dong. Dan sensor sudah sudah. ใช่หนูหนูก็คาเฟ่ก็อย่างแต่ใส่ใส่ใส่อย่างไม่เอาทุกอย่างนั้นทุกอย่างเลยไม่ใช่ยำกาแฟก็ที่อย่างนั้นไม่เจ๊รับก็ที่อย่าใช้ช่องหรอกอะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่เอาอะไรยำกาแฟแต่ว่าทำเจ้าของไม่ใช่หรอกโมคาเฟ่เนี่ยมึงก็มีคาเฟ่ยาวยาวคาเฟ่ ก็คาเฟ่นะก็คาเฟ่เลยเป็นเจ้าก็มาที่นี่ใช่ไหมว่าไหมยังไม่ดีคาเฟ่นะครับที่สองเลยอาจารย์ไม่เก็บตั้งหรอกกุ้ยสวย你头先有喺边啊？唔听你啊，我瞓咗喺度。人少喎，嗯，我啲佛板又练习下，我嗰个铺有练习下，嗰啲嘢任你攞嚟做嘅咩？ 嗰仲有長者陪護添，翻咗話親家嘛？唔係有靚女一對嘛？我都唔做啦，再聽日後日咧，再聽日唔知聽日後日同埋你去仔嗰啲，唔帶嘅添。阿佩珊妮啊，都好嘅，唔該。媽媽今日有咩活動啊？兩點半，嗰個物理治療。嗯。咁咪仔又咪揾媽媽。嗯。嗱。 今日坐咗车成日啦，咁咪好咯，咁咪翻嚟啦，咁啊，我哋接接咁啊，慢慢翻嚟噶。嗯，食少鸡继续。阿妈，你个汤就饮大髀？饮晒啦。咁样咁睇嚟咧，系咪？冇晒啦，寻晚我金猪煲个汤俾佢哋加水噶咋。我嗰啲唔知，所以买啲骨头翻嚟啊，又谂住摆啲番茄落去啊。唔系，用其他鸡脚花生。 花生雞腳，咩話？紅蘿蔔，好，入得車蘿蔔嘅。冇。花生。應該係用蓮藕嘅，不過揾唔到蓮藕。補翻落只腳。你睇下陣間喺88有冇蓮藕買。哦，蓮藕啊。買一嚿㗎啦。哦。阿仔中意蓮藕啊？唔係，攞啲味嘅啫嘛。阿仔唔係中意蓮藕嘅咩？甜啊嘛。嗯。佢話有咩蓮藕湯飲到好開心，唔係菜乾湯嚟㗎。 阿仔啊，菜干哦，咁啊，咁啊，即系鸡脚就花生咁啊，冇第二样嘢咁啊，鸡肉红萝卜，年头可以摆落去，我睇睇，饮完。
Strong coffee, less sugar. Lanjut kerjaan rumah, guys. Oke. Jadi ibu mertua
diantar sama pak suami, ada appointment buat ke fisioterapi. Jadi karena beliau itu dapat apa namanya, kayak dapat subsidi gitu dari pemerintah Kanada untuk bisa melakukan fisioterapi selama sebanyak 10 kali selama 1 tahun. Terus tapi beliau itu masih harus bayar sendiri sebesar $35 kalau nggak salah. Jadi subsidi dari pemerintah Kanada sebesar $25, tapi beliau masih harus bayar sendiri juga, ngeluarin uang sendiri sebesar $35. Oke, okay, so by the way ini udah jam hampir setengah tiga. Aku tadi makan siang sama pak suami, makan mie. Beliau minta mie sama bakso sapi. Kalau aku makan pakai daging ayam sisa sup ayam sama wortel sama kentang kayak gitu semalam. Nanti aku mau bikin sup lagi. By the way, ini aku tadi minum kopi ini lumayan enak. Harganya cuma $4.99, isinya 20 bungkus. Satu pak isi 20 bungkus. Pak suami juga nyobain tadi, kata beliau okay lah kayak gitu. Terus aku juga tadi sebenarnya manggang chicken wings lupa. Terus pak suami tadi ngeliat, terus beliau minta ini minyaknya dari chicken wing. Berapa sih? Tadi beliau makan berapa? 5 kalau nggak salah. Itu masih ada 5. Kopiku belum habis, guys. Tak pikir bumbunya pedes karena ada ininya, ada apa namanya? Ada peppernya. Apa itu namanya? Kayak cabai yang merah itu loh. Gitu. Tapi beliau bilang enggak pedes. Terus nanti malam enggak tahu masak apa ini. Aku mau bikin sup aja, mau bikin sup lagi. Tapi bikin supnya sup ceker ayam. Nah, ceker ayam ini aku tadi beli harga $4.59. Terus nanti pakai kacang, terus pakai akar teratai, terus pakai apa lagi? Pakai wortel. Masih apa lagi, ada jagung, pakai jagung, tambah jagung. Okay guys, so sebentar lagi aku juga harus jemput anak-anak. Anak-anak pulang jam 3 lebih 5 menit. Kalau di Hong Kong full day kan, sama sampai jam 3:15 untuk anak SD ya. Kalau si Dedek dulu waktu masih TK di Hong Kong itu jam 9 sampai jam 4:30. Di sini jam 9 sampai jam 3. Gitu guys. Oke, okay, so lanjut nanti. Oke okay guys, anak-anak udah pulang dari sekolah. Sekarang ini jam 3:30 lebih. Hampir jam 4 kurang 10. Oke. Okay. So, bentar ya, lagi pada main di tendanya. Tak panggil pakai bahasa Jawa, nang gitu, nanti kan pada nyaut. Bentar ya. Nang. Sim sik ye ya. Do you want to eat something? Later. Later? Later, you want to eat dinner? Yeah. What do you want for dinner? Actually, later for cha. Cha? Cha. Now it's time for cha. Later. I'll eat. Nang, Coco. Do you wanna eat something? Kalau ora kaosan, kalau ora jaketan. No. Do you wanna eat something? No. You sure? Nang, Coco. I love you more. Pakai kaos lengan pendek dia. Enggak takut dingin. Itu mainan semua di dalam. Satu tenda itu ada mainan 4 box kayak gini.
box kayak gini, tapi lebih besar dari ini, ukurannya lebih besar dari ini. Ini kan cuman ukuran 40 × 31,5 × 28, yang di sana itu lebih besar, ukuran 50 atau 60 kalau nggak salah, lebih besar dari ini. By the way guys, ini tasku tas udah lama, merek Tod's ya, made in Italy. Tod kayak gini nih, Tod's. Aku beli ini di Reebonz dulu. Dulu beli di Reebonz Hong Kong, harganya kalau nggak salah 6.000 atau berapa ini. Ini dulu waktu kepengen beli tas Louis Vuitton yang apa itu, yang modelnya kayak gini juga. Cuman kalau Louis Vuitton kan udah banyak yang punya, terus habis itu juga warnanya kan cuman ada berapa sih, 3 macam ya. Aku beli warna ini, ini merek Tod's, warnanya biru. Nah, Tod's guys. Oke. Ini bisa dicopot, ininya bisa dicopot, ini juga bisa dicopot. Kayak gini. Di sini kayaknya ada mereknya enggak sih? Kayaknya enggak ada mereknya, tapi ada ininya. Apa itu? Nah. Nih. Asli nih guys, asli. Nah, ini bandrolnya yang dari Reebonz. Kayak gini. Oke. So, ini tasku. So, aku tadi minta tolong sama Pak suami, tak suruh beli akar teratai buat sup kan. Sup ceker ayam pakai kacang tanah maksudnya. Terus tak suruh beli carrot, honglopak, wortel ya, wortel. Tapi kok belum pulang, sudah hampir jam 4. Ibu mertua kan fisioterapinya dari jam 2:30 sampai jam 3:30. Oke, gitu guys. Oke. So, lanjut nanti ya. Kerjaan gue udah selesai guys, sekarang waktunya mandi. Udah jam 9:20. Koko, lecong gak lama ya? What is he doing? He's pooping. I'm taking you a video. Can you help mommy to collect Gogoma towels? Yes, on the dryer. Thank you. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir video, makasih. Okay. Si Koko masih belum mau pakai baju. Kemarin waktu papa di Hong Kong itu mereka jam segini udah pada tidur, udah pada tidur, sama tidurnya karena sama aku kan. Sekarang papa ada di sini malah tidurnya malam-malam terus. Dan sampai jam 10, kadang sampai jam 11. Semalam malah jam 12 belum tidur. Oke guys, so aku sekarang mau mandi. Sebelum mandi aku mau ini video, terus see you in my next video. Thank you for watching. See you in my next video. Stay safe, stay healthy, and be happy. Thank you for watching.